Oke guys, jadi gue punya speaker terbaru lagi nih. Dan ini tentunya lebih bagus dan lebih mantap dari sebelumnya. Halo guys, jumpa lagi di channel Arul Anikos. Di video kali ini gue akan unboxing speaker terbaru lagi nih guys, yaitu dari Lanyes dengan tipe S843. Oke, jadi kalau kalian suka speaker Bluetooth, yang suka dengerin musik pakai speaker Bluetooth, ini bisa dijadikan pilihan karena ini juga versi terbarunya. Versi terbarunya ini tentunya lebih bagus dan lebih mantap dari versi sebelumnya yang sangat laku banget, yaitu di S22 seperti ini. Dan ini adalah keluaran versi terbarunya. Jadi kalau kalian minat yang versi terbaru ini, kalian langsung bisa cek linknya ada di kolom deskripsi video. Dan sebelum lanjut ke videonya, apabila kalian suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Arul Anikos, siapa tahu ada informasi yang penting untuk kalian. Oke. Ini dari boxnya aja ini lebih besar dan lebih gede juga untuk wattnya, dan pastinya lebih mantap dan lebih oke dari versi sebelumnya. Kita langsung unboxing, terdapat apa aja di paket penjualannya, dan nanti kita langsung coba full bass, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Oke, kita langsung unboxing saja. Jadi ini tampilan box speaker terbaru dari Lanyes. Di sini sudah ada logo Lanyes, dan di sini ada tipenya yaitu S843, dan untuk model speaker bluetoothnya seperti ini. Dan di sini ada brandingnya yaitu 20 watt wireless speaker. Dan di bagian sisinya, deliver the best sound. Bagian sisi pemberitahuan bahwa ada 3 varian warna, yaitu warna hitam, warna putih, dan warna pink. Dan di bagian belakangnya, highlight spesifikasinya, yaitu wireless versi bluetoothnya 5.3, dan output powernya di 20 watt, dan untuk kapasitas baterainya 2400 mAh. Dan untuk transmisi bluetoothnya hingga sampai 15 meter. Langsung kita buka nih guys, ada dapat apa aja di paket penjualannya. Ini adalah unitnya, dapat buku panduan, dapat buku garansi dari Lanyes 1 tahun, jadi sudah dapat kabel tipe C, dan ini adalah unitnya. Wow, tampilannya transparan, ini seperti halnya kayak di Lanyes S220 ya. Ini untuk bahannya sih keren, terbuat dari mika, karena supaya transparan. Dan sebelum kita coba dan sebelum kita nyalakan, kita lihat dulu bagian sisi speakernya. Di bagian depan di sini yaitu dilengkapi satu driver yang cukup gede, di power outputnya yaitu 20 watt seperti ini. Dan untuk bagian sisi pinggirnya yaitu sudah dilengkapi dengan passive radiator untuk kanan kirinya. Lalu bagian atasnya di sini ada tombol-tombol, berikut ada branding dengan tipe terbarunya itu S843. Lalu di bagian bawahnya juga ada tulisan model Lanyes S843 dengan kapasitas baterai 2400 mAh, wireless version bluetoothnya yaitu 5.3. Dan untuk di bagian belakangnya sih ada tulisan lagi, 20 watt speaker power wireless speaker. Dan untuk koneksinya di sini sudah lengkap ini. Ini bisa pakai flash disk, bisa pakai micro SD, bluetooth, dan untuk ngecasnya sudah tipe C. Dan untuk power on off-nya sini ada belakang, tinggal switch. Coba kita langsung nyalakan. Wow. Bluetooth mode. Kita klotekin di bagian plastik di pasif radiatornya. Oke, dan menariknya lagi di sini untuk kalian yang masih pencinta radio, di sini masih ada fitur radionya. Jadi speaker yang terbaru ini dari Lanyes S843. Di sini kita bisa atur untuk lampu lighting RGB-nya. Bisa atur tekan-tekan seperti ini. Dan untuk ngatur volumenya, up and down, play pause musik, dan bisa pindah-pindah lagu ke lagu selanjutnya. Di sini sudah dilengkapi dengan gantungan seperti ini. Langsung kita coba untuk kualitas suaranya. Karena versi bluetoothnya sudah 5.3, jadi cukup cepat untuk pairing ke smartphone, dan koneksinya juga cukup stabil. Langsung kita nyalakan untuk bluetoothnya di smartphone. Di sini sudah ada Lanyes S843. Nah, tinggal kita pasangkan, maka langsung cepat terkoneksi, dan langsung kita nyetel musik.
Yes, jadi begitulah hasil pengetesan dari speaker terbaru dari Lanyes yaitu dengan tipe S843. Tentunya ini lebih baik dan lebih powerful juga untuk kualitas sound quality-nya daripada pendahulunya. Karena untuk outputnya juga powernya ini drivernya di 20 watt untuk power outputnya. Lalu dilengkapi dengan juga 2 kali passive radiator dan sudah banyak lebih banyak fiturnya. Untuk koneksinya juga bisa digunakan pakai memory dan pakai flash disk juga. Tentunya lebih fleksibel untuk koneksinya. Dan untuk harganya, speaker terbaru dari Lanyes dengan tipe S843 ini dibanderol dengan harga 300 ribuan. Kalau kalian minat dan tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi dan dapatkan di semua e-commerce favorit kalian. Oke, mungkin segitu saja informasi tentang speaker terbaru dari Lanyes dan semoga bermanfaat dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Nah, lebih mantap sih. Gede 2 kali yang ini.